Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara format flash disk agar menjadi kosong kembali. Oke, seperti kita lihat di flash disk saya ini ada beberapa file. Jika Anda ingin menghapus file ini sekaligus, maka ada dua cara. Yang pertama, Anda bisa memblok semua ini, klik kanan dan juga di delete. Ataupun cara yang kedua, sebentar. Cara yang kedua yaitu Anda klik kanan flash disk tersebut dan juga Anda tekan format. Oke. Saat Anda format, pastikan bahwa file-file yang ada di flash disk ini sudah Anda copy di hard disk komputer ataupun Anda yakin bahwa flash disk ini berisi file-file yang tidak penting. Karena setelah Anda melakukan format ini, maka data di flash disk Anda akan benar-benar hilang secara permanen. Oke, kita tunggu. Proses format ini biasanya makan waktu ya 1 menit lah. Sudah selesai. Oke, jika kita lihat sekarang sudah benar-benar kosong dan Anda bisa mencabut flash disk tersebut dengan cara diejek seperti video sebelumnya. Oke. Oh ya, video ini tidak disponsori oleh Teh Gelas, namun Anda bisa membelinya di toko-toko terdekat, baik di Indomaret, Alfamaret, ataupun di toko kelontong. Oke, jangan lupa kalau haus beli Teh Gelas kemasan botol. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.